Lagi sekali draft daripada pasukan Team Hark. Very Team Hark punya karakteristik, tetapi high risk, high reward. Ya. Macam mana perasaan anda tengok draft Team Hark dan juga Lunatics? Saya menjangkakan pasukan nanti mungkin akan menghadapi sedikit masalah. Kalau mereka boleh jaga mereka punya positioning, mungkin mereka boleh counter draft apa yang dilakukan oleh pasukan Team Hark. Tak disangkakan, Gary Fay ini memang sangat-sangat berbahaya pada season lepas. Pada season kali ini, jarang untuk melihatkan dia menggunakan Fay ini. Dan kali ini, dia dapatkan peluang. Saya rasa dekat bahagian gold lane pasukan Lunatics perlu bersiap sedia disebabkan bagaimana fokus pasukan Team Hark akan memberikan sepenuhnya kepada gold laner. Kalau kita lihatkan bagaimana Team Hark punya kill pressure jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasukan Lunatics. Kali ini, mereka akan bergerak dengan lebih agresif pada awal game. Dibantu dengan Franco punya hook, saya rasa mereka ada peluang yang cerah untuk dapatkan lead game. Tapi Lunatics mereka ada utility dan juga team fight yang lagi besar. Mari lagi kita terus masuk ke dalam game pertama. Team Hark menentang Lunatics. Ya, game yang memerlukan kemenangan buat pasukan Team Hark. Kita akan mulakan kerana pasukan Team Hark. Signal, kita akan terus masuk ke dalam game. Memang dekat bagian atas. Nampak gayanya. Min, dia dah menggunakan Flicker. Pakis dan juga Zenon telah sampai ke atas. Lola diasak sedikit tetapi masih selamat. Ya, nampaknya kedua pasukan cuba untuk berikan pressure di bahagian atas. Manakah tetap pertama akan muncul di bahagian tersebut. Dan kita dapat saksikan di manakah kedudukan Nova Escobar akan pastikan Gary akan menghadapi masalah yang cukup-cukup besar kalau dia percaya untuk membentikan pergerakan-pergerakan agresif yang cuba dilakukan oleh Gary. Yep. So, pasal kedudukan di mana Gary akan cuba untuk dapatkan Little Wonder terlebih dahulu, mendapatkan level 4. Jadi, pengambilan turtle yang pertama, kita dah bincangkan tadi pada minit ke-12. Pengambilan turtle yang pertama, bagi pendapat saya pula adalah ini kelebihan untuk pasukan Team Hark sebabkan mereka boleh bergerak dengan lebih agresif. Fanny kena ingatkan bagaimana dengan adanya emblem High and Dry. Yep. Dia boleh bergerak dengan lebih agresif. Dia punya damage tu burst dia, dua cable stack sudah cukup untuk dapatkan Farsakh. Bila saya tengok draft jam ni, ini antara sebab kenapa saya tak nak main gold lane. Sebab bila dah tengok sebelah ada Hayabusa, ada Fanny, kita nak trading pun sebenarnya. Franco. Ada Franco, ada Farsakh nak trading, tak rasa selamat tau. Mana-mana macam, okay, ini mungkin boleh go, ni mungkin boleh go. Tiba-tiba kena gang. Speaking of kena gang, Min dengan Gary ada dekat sini. Adakah mereka akan lakukan apa-apa? Nampak gayanya tidak. Buat masa sekarang ni juga kita tengok Uni, dia pun macam tak ada keinginan nak kejar siapa. Dia nak cari farm je. Nah, nampak seperti pasukan Lunatics akan berikan fokus sepenuhnya kepada turtle pertama dan bercakap tentang turtle pertama. Min berjaya untuk dapatkan Nova Escobar. Dengan kehilangan rumah tersebut, pasukan Team Hark mempunyai peluang yang cukup baik untuk securekan turtle pertama. Tapi lihat sekarang bagaimana Faker terpaksa menggunakan Fade Strike di kawasan yang berlainan untuk pastikan tiada pemain-pemain daripada pasukan Team Hark bergerak cuba untuk mendapatkan serangan tersebut. Tapi poking telah dilakukan. Zeno terpaksa menggunakan dia punya flicker. Turtle telah berjaya di reset oleh pasukan Lunatics. Namun begitu, pasukan Team Hark masih lagi belum berputus asa. Ya, ini kita boleh nampak di mana situasi tadi. Gary pun dia lagi pentingkan menyebabkan. Di mana saya pun setuju. Jadi bagus dari Team Hark dekat situ. Tak memaksa. Nampak situasi, okay, Gary takkan datang. Jadi jangan ambil 50-50. Kita just kacau, kita just poke. Very, very good focus. Pada masa sekarang ni, Team Hark mereka ada lead 700 gol. Tapi Syamilu, adakah ini cukup ataupun rasa sebenarnya agak kurang? Pada awal game, ia masih lagi mencukupi sebenarnya. Tidak ada sebarang pergerakan yang agresif ditunjukkan oleh pasukan Lunatics. Sebaiknya pasukan daripada Team Hark fokuskan lebih banyak dekat bahagian ESP kalau mereka mahu sebab Zeno sekarang ni dalam masalah yang besar. Oh, damage yang besar dikeluarkan oleh Gary, hampir-hampir berjaya untuk mendapatkan Zeno sementara tadi. Namun begitu, mereka masih lagi memberikan tekanan di bahagian atas. Nampaknya Uni mungkin akan memberikan sedikit sebanyak bantuan. Tapi goal plating yang dicari oleh pasukan Team Hark di bahagian atas nampak seperti hampir berjaya dimiliki. Shadowkin terus saja dikeluarkan oleh Uni sementara tadi tapi hanya untuk clearkan minion. Permulaan yang bagus untuk Team Hark. Tetapi Team Lunatics buat masa sekarang kita boleh nampak yang mereka dah mula bergerak bersama. Lagi dekat kawasan tengah tu. Kita nak kena perhatikan sama ada mereka akan gunakan kekuatan mereka kat team fight. Oh, Gary hampir berjaya untuk menjumpa Farkas. Tapi saya nak tanya kat sini, bila Team Lunatics mereka dah boleh berkumpul, mereka dah boleh fight? Ya, betul tu. Kalau mereka berkumpul, mereka boleh lakukan fight. Tapi kena ingat, mereka tak ada crowd control yang memfokuskan kepada Fanny. Jadi kalau mereka tunjukkan muka terlebih dahulu, contoh macam Farsa sebelum Lolita melakukan setup, kalau ada Farsakh tunjukkan muka terlebih dahulu gunakan Feather Strike, itu akan jadi makanan mudah untuk Fanny. Buat masa sekarang ni, mereka perlu bermain dengan agresif tapi dalam masa yang sama tak boleh nak keluarkan semua skill terlebih dahulu. Ya, lagi dengan adanya Min yang boleh menggunakan Bloodhead untuk pastikan memberhentikan pemain-pemain yang penting seperti Hayabusa ataupun Jom yang menggunakan Melissa. Jadi ini berikan lebih banyak gambaran bagaimana pasukan Team Hark akan pastikan setiap kali mereka melakukan team fight, mereka akan kontrol team fight tersebut. Dan sekarang ni di bahagian bawah, tiga pemain daripada pasukan Lunatics akan berikan fokus. Mereka ada sedikit sebanyak minion. PDS Run terus saja dilepaskan oleh Farkas untuk mencari di manakah kedudukan Panda dan nampak seperti hampir berjaya
dia mendapatkan gol betting di bahagian atas. Zeno berhadapan dengan dua orang pemain daripada pasukan timbang. Bukan dua, Matur datang melakukan perkara. Peladihan diberikan, Lola berjaya untuk memberikan kill yang kedua kepada pasukan timbang. Dan barangkali mereka berjaya untuk mendapatkan satu di bahagian atas. Angeri terus saja datang. Pandang hampir-hampir berjaya dijatuhkan. Dia berjaya untuk dikeluarkan tetapi Fakir sangat pastikan. Min berjaya dikeluarkan, pertemuan masih lagi berlangsung sekarang ini. 19. Sekali kawasan Turtle, Lola terima banyak damage ini ke depan. Tapi dapatkannya Lola akan dijatuhkan. Carry telah sampai. Tetapi berjaya untuk securekan Turtle tersebut untuk Team Lunatics. Ya, ini sebenarnya boleh dikatakan 50-50 untuk kedua-dua pasukan. Tapi trade yang baik, mereka dapatkan gold laner pasukan Team Lunatics di bahagian bawah walaupun mereka kehilangan Turtle tersebut, tapi mereka juga mampu untuk dapatkan turret di bahagian atas. Buat masa sekarang ni, Timbak bermain dengan kill pressure yang mereka ada. Mereka bermain dengan agresif, mereka gunakan Fanny sebaik yang mungkin untuk kontrol lane yang mana tengah tewas. Dan juga dalam masa yang sama, Min memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk stop Zeno daripada terus regen dan all-in skill kepada Blue. Ya, antara sebab kenapa Fanny daripada pasukan Timbak harus digeruni kerana pemain ini cukup-cukup mahir menggunakan Fanny, mampu untuk melakukan rotasi dengan begitu baik. Dan di bahagian tengah sekarang nampak pasukan Lunatic terpaksa memberikan fokus di bahagian tersebut. Sekarang ini boleh nampak daripada Timbak mereka menang banyak juga dekat kawasan side lane. Tetapi saya rasa Lunatic mereka sendiri sedap. Mereka cuma kena tunggu je tapi sekarang kena tangkap. Vedia Estrada itu saja dilepaskan tapi manakah pasukan Nova Escova terpaksa menerima balasan yang begitu baik. Dan sekarang Ogi Shadow Kill dilepaskan oleh Yuni. Cuba untuk dapatkan kill terus saja Job. Akan pastikan Man menjadi mangsa yang pertama. Lola masih lagi belum berputus asa. Cuba untuk melakukan damage. Tetapi kedua pasukan terpaksa back off antara satu sama lain. Dekat situ kita dah nampak sedikit kekuatan Lunatics bila dekat dalam team fight. Yeah. Small interaction tapi sangat-sangat penting. Di mana Man cuba untuk menggunakan nombor 16 tetapi di-cancel oleh Go Away. Ya, dengan adanya Go Away bukan sahaja boleh memberikan penghalangan kepada ramai pemain. Terutama sekali kepada Fanny tak boleh nak buat apa-apa tapi Fakir. Ya, Gary berjaya untuk mendapatkan kill kedua pribadi beliau untuk memberikan kill yang kelima buat pasukan Team Heart. Namun begitu di bahagian bawah sekarang ni bagaimana Job cuba untuk ulangkan damage yang cukup. Job masih berjaya untuk mendapatkan Min. Ada dua orang pemain. Yuni cuba untuk mendapatkan dua pemain. Terus saja menggunakan dia punya Orgy Shadow Kill. Tetapi masih lagi tidak mampu untuk melakukan damage yang besar tersebut. Ya, disebabkan pelbagai skill telah pun dikeluarkan sebentar tadi. Dan Yuni juga tidak mampu untuk dapatkan staking ke arah Panda yang menyebabkan kenapa dia tak boleh nak teruskan menggunakan Ogi Shadow Kill. Tapi buat masa sekarang ni, Gary berikan fokus di bahagian atas menunjukkan yang bahawa mereka tahu kalau mereka kumpul kat bahagian teamfight dalam masa mereka. Dan ini sebenarnya berita yang buruk kepada pasukan Team Hark kalau mereka terus membiarkan Jom untuk berada pre-farming dekat game ni. Ya, dan sekarang ni pasukan Lunatic bersama-sama dengan pasukan Team Hark berada di bahagian atas cuba untuk dapatkan Turtle. Pertemuan distribution di antara kedua jungler ni pastinya akan menjadi satu pertemuan yang cukup baik dan Yuni berjaya untuk dapatkan Turtle yang ketiga Turtle yang terakhir. Tetapi lihatlah damage yang dikeluarkan oleh Zeno. Cuba untuk mendapatkan Man. Tetapi adanya Domino Blast berjaya dikeluarkan untuk mempelahankan pergerakan Zeno. Tetapi Fakes daripada arah belakang cuba untuk melakukan sesuatu keajaiban. Gary terus saja berjaya untuk cancelkan perkara tersebut. Sekarang kita tengok Team Lunatics mereka berlawan balik. Walaupun Panda berjaya untuk dapatkan turret pada bahagian bawah tetapi Lunatics mereka dah cakap okey, item dah nak dapat dan saya rasa yang memberikan mereka confidence sedikit adalah bila Gary tak boleh nak one shot Jom. Ya, susah sebenarnya untuk mendapatkan Jom kalau dia ada go away. Tapi saya percaya kalau dia ada lagi ultimate daripada Jom, Team Hulk boleh mendapatkannya dengan lebih mudah. Kalau ada Wind of Nature sekalipun mereka mampu untuk melakukan. Tapi Fakes yang perlu diberikan fokus terlebih dahulu. Target Gary bukan gold laner tapi kepada mid lane. Ya, pergerakan yang betul baik yang dilakukan oleh pasukan Lunatic sebentar tadi berjaya untuk mendapatkan Man. Tetapi lihatlah Panda daripada arah belakang. Cuba untuk melakukan damage yang besar. Tapi Nova Escova berada dalam situasi, berada dalam kawasan yang cukup penting. Dan Jom berjaya untuk mendapatkan Min. Tetapi Lola berjaya untuk datang memberi kebalasan dendam yang baik. Zeno, lihatlah bagaimana skill set yang berjaya dikeluarkan oleh pemain yang menggunakan glue sebentar tadi. Cukup baik. Gary sekarang ini diasik oleh tiga orang pemain. Empat pemain sebenarnya daripada pasukan Lunatic. Mampukah dia bertahan? Dalam game ni memang susah untuk menjadi Panda sebab kita boleh nampak dia ada peluang untuk keluarkan damage dengan sangat-sangat besar. Tetapi dengan shield yang dikeluarkan oleh Lolita, dia dah menunjukkan why this is a good hero untuk dipilih. Walaupun kita cerita pasal Cho dan sebagainya tadi, tapi menghalangkan damage yang dikeluarkan oleh Carry nampak sangat-sangat function. Seakan-akan mereka tidak memakan pancing yang untuk fokuskan kepada Fanny. Sebenarnya target pasukan Team Hulk adalah bukan kepada Fanny untuk keluarkan damage utama tapi kepada Panda. Dan perkara tersebut disedari dengan kemar dan Team Lunatic menggunakan Lolita untuk shutdown win condition untuk Team Hulk buat masa ini dekat sebab bahagian late game. Carry sangat-sangat berbahaya tapi Fanny di bahagian late game tidaklah memberikan impak yang besar selain daripada cuba untuk menangkan mid lane. Dan waktu sekarang sebut pasal saja mid lane. Ya.
Farkas memang terpaksa siapkan winter terancam Noah. Ya, tim nanti nak tak nak, mereka kena berikan fokus kepada Gary juga. Walaupun dia mampu untuk mengasak ataupun memberhentikan pergerakan pemain tersebut. Tetapi Farkas perlu juga diberikan keutamaan untuk menjaga pemain yang mampu untuk melakukan damage high ground ini. Ya, sekarang kita tengok di mana team hub mereka cakap, okay, you know what, you guys kuat dekat team fight, kita akan ambil turret saja. Dan itu adalah satu option yang bagus. Lagi disebabkan kalau kita tengok, mereka punya kekuatan draft adalah untuk lemahkan armor pasukan musuh. Jadi dekat sini, kalau late game sekalipun, ada kemungkinan di mana Fanny pun akan jadi cukup damage disebabkan armor dekat team Olympics akan jadi sangat rendah. Jadi dekat sini, team hub mereka dah, asalkan mereka faham, mereka kena main side lane, mereka okey. Lunatics mereka kena faham, mereka kena kumpul, main bersama-sama. Tapi selalunya, kalau mereka berhadapan dengan pasukan lawan yang memfokuskan kepada fight, strategi team hub adalah dua hero akan melakukan split pushing. Saya menjangkakan yang Fanny akan melakukan di lane bawah ataupun carry akan melakukan di lane atas. Itu ataupun perkara yang sebaliknya akan berlaku. Sebab itulah strategi yang mereka selalu keluarkan. Tiga orang akan pancir dekat bahagian team fight, dua melakukan split pushing, tapi itu satu tindakan yang kurang baik, tapi Lola. Tindakan yang cuba dilakukan, Fakir terus saja menggunakan VDS Strike untuk memastikan main team hub tidak mampu untuk berada berdekatan dengan Lord yang masih lagi belum di-reset oleh mana-mana pasukan. Pasukan nanti masih memberikan fokus. Yudi berjaya untuk mendapatkan Lord tersebut, tapi Panda sudah tadi mampu untuk melakukan damage yang besar. Tetapi masih lagi tidak mampu untuk mendapatkan kill yang penting. Tujuh berbaras tujuh dari segi kill, tetapi Lunatics berjaya mendapatkan Lord. Game ini sangat-sangat sengit sebenarnya, boleh dikatakan bertempuran di hadapan Lord. Tapi sebenarnya prediction terlebih dahulu daripada Nova menggunakan Dominion Blast kena kepada dua orang pemain. Walaupun Fanny sempat menggunakan Cable untuk pergi ke arah Lord, tapi sayang sekali kepantasan retribution yang lebih kepada Uni yang menyebabkan kepada Gary tidak mampu untuk mengunci Lord tersebut. Sekarang ni ada satu peluang kepada pasukan Team Hulk untuk memfokuskan, berikan tekanan semula kat bahagian laning. Tugaskan Gary sahaja. Walau bagaimanapun, itulah tempatnya kenapa dia perlu ditugaskan berseorangan dekat bahagian laning. Split pushing, solo kill. Macam mana ni safe? Kalau tank nak open map pun, tak boleh open map. Ya, itu yang menjadi masalah utama kepada pasukan Lunatic. Mereka kena berjaga-jaga di manakah kedudukan Gary. Tetapi dengan adanya kelebihan Lord yang berada di bahagian tengah, pasukan Lunatic kena gunakan sebaik mungkin. Mereka akan pastikan at least mereka boleh dapatkan satu turret daripada kelebihan mendapatkan Lord ini. Sebut pasal Lord akan diberhentikan dengan mudah dan hook tu. Oh, belanihan yang betul baik yang dilakukan oleh Min sebentar tadi, berjaya untuk memberikan kill pertama buat Panda, buat pasukan Team Hulk. Sekarang pasukan Lunatic kehilangan dua orang pemain, tetapi kita dapat saksikan Nova Iskova telah pun muncul kembali. Mereka akan berada dalam mode bertahan. Pedas itu saja dilepaskan oleh Farkas sebentar tadi, berjaya menghalang sedikit sebanyak pergerakan yang cuba dilakukan oleh pasukan Team Hulk. Buat masa sekarang, itemization untuk Gary adalah Heptasis, Malefiron dan juga Hunter Strike. Itu akan memfokuskan kepada armor penetration yang sangat-sangat tinggi yang kemungkinan besar akan menyukarkan tim Lunatics untuk survive ataupun mempertahankan diri mereka, terima semua damage. Tapi buat masa sekarang ni, damage tersebut boleh dikeluarkan lagi kerana snowball yang ada kepada Gary dengan 4-0-1. Satu cara sahaja untuk pasukan Lunatics bertahan dengan damage tersebut adalah di mana mereka fokuskan kepada yang tak ada damage, bukan Nova tapi Zeno. Ya, kita tengok damage ranking juga Uni dan juga Gary. Dodo jungler adalah tertinggi. Manakala Jom dan juga Panda sebenarnya tak jauh ke belakang. Dan kita boleh tengok di mana betapa sengitnya dalam game ini. 12 minit, 9 kill berbalas dengan 7. Perbezaan gol macam tak ada. Setakat 300 is non-negligible. Yeah. Dua-dua item lebih kurang sama. Jadi di dekat situasi sini adalah untuk Team Hulk, kalau Min berjaya untuk dapatkan sesiapa, That's the key to victory. Itu yang boleh mendapatkan kill. Untuk Lunatics pun boleh dikatakan sama, cuma Nova dia punya peluang bukan dapat seorang, dia boleh dapat ramai-ramai. Dan betul, kalau Panda salah positioning juga, damage tak boleh nak dikeluarkan. Jadi memang pressure yang sangat-sangat besar. Macam mana Milos ni cakap sebelum game start, kita kena tengok kat Roma. Ya, tengok dekat Roma siapa yang akan mulakan setup terlebih dahulu. Tapi lihatlah, ini adalah posisi yang selalu Team Hulk akan gunakan. Kali ini mereka akan membiarkan 4 orang pemain sebab mereka tahu yang carry adalah bagaimana damage dealer yang perlu diberikan fokus di dalam bahagian team fight. 4 pemain akan berada dalam satu range yang berdekatan. Fanny akan melakukan split pushing. Kalau team Lunatics tidak boleh membaca perkara ini, kemungkinan besar yang carry akan menamatkan game ini selaku ataupun sebenarnya backdoor strategy. Ataupun Nova sebenarnya boleh memaksa Min menggunakan beladihan dengan lebih awal kerana ini dilakukan seawal minit yang kelima. Ain Hook cuba dilakukan untuk memastikan tiada pemain-pemain pasukan Lunatic berada berdekatan. Sekarang ni nampaknya tim Lunatic seperti menjangkakan pasukan Team Hulk akan melakukan strategi lain, iaitu melakukan speed pushing. Antara penyebab kenapa Uni sekarang ini terpaksa berada di bahagian atas. Melihat sekarang kondisi apa yang berlaku di antara kedua pasukan, mereka akan memfikirkan cara yang lain. Ya, dan kita boleh tengok dekat sini ada Lord Dance, mana Team Hulk dan juga Lunatics. Mereka perhatikan
Lloyd, tetapi mereka tak nak mulakan terlebih dahulu. Mereka masih menggunakan Lloyd ni sebagai satu pancingan kerana bila ada assassin untuk kedua-dua belah, option split push tu sentiasa ada. Dan mereka punya, dan lagi-lagi untuk Team Ha, mereka kena hati-hati sebab macam mana sekalipun, Lunatics mereka ada advantage besar. Sekarang ni kita tengok Lloyd telah dimulakan. Lola nampak ada 1, 2, 3, 4, 5 member Lunatics ada dekat sini. Dan kita tengok, kita tangkap. Ya, Fakir sekarang telah cuba untuk mukakan satu ruang yang baik. Tapi lihat sekarang bagaimana Numina Blast, tapi Man berjaya untuk mendapatkan uni. Kehilangan retribution daripada pasukan tim Lunatic memberikan gambaran yang cukup baik kepada pasukan Nova. Mereka cuba untuk dapatkan Nova Escova. Panda berjaya untuk dapatkan kill yang ketiga daripada pasukan tim Lunatic. Peluang yang cukup baik dan Man berjaya untuk mendapatkan Fakir. Dan Jom berjaya untuk mendapatkan Min. Tetapi Man akan pastikan wipe up bonus dengan Lord. Okey, tadi goal difference tak ada beza. Dah boleh 300, sekarang dah 3,500. Apa yang jadi tadi Milo? Apa yang berlaku sebenarnya, setup daripada Man meniru Dominum Blast. Kena tiga orang pemain dan Team Lunatics tak boleh nak buat apa-apa. Dimulakan dengan bagaimana beladihan fokus kepada Zeno dan itulah kenapa pasukan Lunatics tak mampu nak sustain damage dan sekaligus Lord dan juga Rata. Sekarang kita boleh tengok Team Hub mereka pressurekan base Team Lunatics. Tapi Uni berjaya untuk dapatkan kill. Ya, tapi sekarang pasukan Team Hub kena main lebih berdisiplin. Manakan adanya extra Lord menyebabkan mereka mampu untuk tamatkan game ini. Tapi Lola sebentar tadi berjaya dijatuhkan oleh Uni. Sekarang pasukan Lunatics terpaksa bermain secara bertahan dan nampaknya pasukan Team Hulk terpaksa membiarkan saja pasukan Lunatic untuk jatuhkan Lord ini. Mereka dah dapatkan objektif mereka, satu Lord mendapatkan 3 KB tentara. Jadi ini adalah peluang yang kebaik kepada pasukan Team Hulk untuk kekalkan mereka punya lead. 5,000 gold lead yang mereka dapatkan, jaga sebaik yang mungkin Panda dekat bahagian belakang dan pastikan bagaimana kedudukan Man sebentar tadi ketika meniru Nominum Blast tersebut boleh dilakukan berkali-kali. Dan kali ini Gary akan mula langkah terlebih dahulu. Oh, Gary cubaan yang baik tapi dengan ini go away daripada Job sebentar tadi berjaya untuk mendapatkan Gary. Lihatlah bagaimana pasukan Team Hulk sekarang ini. Mereka berkampung di bahagian atas. Adakah mereka akan meneruskan serangan ataupun mereka terpaksa pulang? Nova, Escova dan juga Job nampaknya berjaya dikesan. Tetapi lihatlah skill yang baik dilakukan oleh Job sebentar tadi berjaya untuk mengesan 3 orang pemain. Terus saja mengeluarkan kongsil untuk melarikan diri. Ini soalan yang saya nak tanya tadi sebelum tiba-tiba Gary terbang kepada kematian dia sendiri. Di mana Lola dah buat satu kesilapan. Yeah. Kemudian kita nampak Gary buat kesilapan kedua. Jadi ini kerisauan dia. Adakah Team Hulk mereka dah berjaya untuk dapatkan lead yang sangat-sangat besar? Tapi ada tak kemungkinan yang mereka akan buat kesilapan dengan nak endkan game ini safe? Itu akan bergantung bagaimana cara pasukan Lunatic cuba untuk mempertahankan ataupun cuba untuk main secara bertahan. Nampaknya sekarang ni pasukan Lunatics seperti menunggu pasukan Team Hulk untuk melakukan kesilapan. Daripada 5,000, sekarang ni lihatlah bagaimana 2,000 saja yang memisahkan di minit yang ke-17. Dan ini hampir masuk ke fasa late game. Nak tak nak pasukan Team Hulk kena tamatkan game ni seawal yang mungkin. Manakan tiada inhibitor turret. Kalau kita lihat daripada segi itemization untuk Melissa, dia dah jual dia punya kasut dan on the way untuk menyiapkan satu lagi item pertahanan terlebih dahulu. Dengan adanya steel leg plate, anda akan memberikan physical defense untuk sedikit sebanyak ada menadah. Ada 3 ya, untuk menadah damage Fanny. Tapi kalau untuk Fakir, saya rasa tak cukup sebenarnya pertahanan tersebut. Mungkin akan perlukan Winter Truncheon yang paling berkesan pancing Fanny masuk dekat bahagian team fight. Sekurang-kurangnya mereka mampu untuk mendapatkan Gary sekali lagi. Walaupun tak cukup, tapi beberapa kali juga kita nampak di mana Gary cuba untuk one-shotkan dia. Tak dapat. Saya rasa Steelix Plate tu dia bukan untuk tahan dengan lama. Tapi dia just untuk pastikan jangan sekali kena pukul, hilang. Terus mati. Ya, itu yang kalau nak bunuh dia, pukullah 2-3 kali baru mati. Tapi sekarang ini akan bergantung bagaimana Zeno dan juga Nova Escova akan menjaga ahli pasukan Team Natik yang lain. Nampaknya kedua-dua pasukan akan berikan fokus kepada Lord di bahagian atas yang telah bertukar kepada Evolve Lord. Namun sekarang ni apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Team Hulk sama seperti perkara yang berlaku sebentar tadi. Ya, kesilapan Team Natik adalah di hadapan Lord dan kali ini seolah-olah pasukan Team Hulk ini memancing perkara yang sama. Kalaulah kesilapan tersebut diulangi sekali lagi, ya, ini akan menjadikan game untuk pasukan Team Hulk. Diri di bahagian bawah, tapi Uni pun tahu yang siapa yang buka ultimate dia akan kalah lah kalau berhadapan dengan assassin ni. Assassin lawan assassin, siapa yang buka ultimate dia akan kalah. Gary benar wadi walau kau ni. One shot. One shot. Dan ini peluang terbaik kepada pasukan Team Hulk. Mereka bermain dengan 5 orang pemain. Team Lunatic dengan ada 4 orang pemain. Mereka tak ada retribution. Sekali lagi, pasukan Team Hulk mampu untuk menggunakan kelebihan dengan adanya Lord untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Game dah berusia 19 minit. Tapi lihat sekarang ni apa yang cuba dilakukan. Fakir terus saja menggunakan dia punya BDS right. Zeno berjaya menarik seorang pemain. Tapi dengan ada jump away, kita dapat lihat bagaimana Panda cuba untuk lakukan serangan daripada arah belakang. Min terus saja berjaya dipecahkan dia punya immortality. Masih belum ada lagi sebarang mangsa.
tetapi Lola berjaya dikeluarkan. Banda cuba untuk lakukan satu. Double kill diberikan. Banda terpaksa melarikan diri. Nathan ada cuba untuk survive. Tetapi itu bukan kawasan yang penting. Kehilangan Panda hanya meninggalkan Man bersama-sama dengan Giri buat masa ini. Dimulakan dengan Jom. Mereka cuba untuk dapatkan gold laner pasukan Team Lunatics tapi gagal dengan adanya go away. Tiga dihalang untuk pergi masuk ke dalam kawasan team fight. Ditambahkan pula dengan adanya Feather Extract sebentar tadi. Kita dah bincangkan sedikit kelemahannya adalah di mana semua rage, semua nak pergi dekat. Bila masa Farsal gunakan ultimate, sedikit sukar kepada mereka untuk melakukan serangan ambush di bahagian belakang. Dan inilah kenapa tadi saya mempersoalkan Team Heart mereka ada peluang untuk menang. Tapi disebabkan short range mereka, mereka ada banyak cara untuk memberikan balik keuntungan tu, advantage tu balik kepada pasukan Lunatics. Daripada 6,000 tadi, sekarang even, not even, 2,000 gol advantage untuk Lunatics. Ya, dengan kelebihan Lord yang telah pun di-buff sekarang ni, saya dapat merasakan di minit yang ke-20, kesemua pemain dah siap dia punya core item. Pasukan Lunatic akan pastikan at least kesemua outer inner turret milik pasukan Team Hulk berjaya dijatuhkan dengan serangan menggunakan Lord. Tetapi melihat sekarang ni dari segi positioning untuk kedua-dua pasukan, nampak seperti pasukan Team Lunatic terpaksa menunggukan Lord ni sebaik yang mungkin. Ya, sekarang kita kena tengok di mana Jom adalah kita punya highlight player. Dia ada anti-crash ni juga yang menyebabkan kalau dia dikejar, dia boleh hidup dengan lebih lama, memberikan dia lagi banyak masa untuk digunakan go away untuk selamatkan diri dia sendiri dan juga team dia. Ya, dengan adanya Winter Truncheon untuk Farkash, jadi kalau Gary nak masuk, dia perlu berfikir 2-3 kali terlebih dahulu. Kemungkinan besar kalau dia masuk ni, kalau dia terlalu ke hadapan sangat, walaupun bukan hard CC daripada Lolita, tapi masih lagi mampu untuk melakukan stun. Dan kemungkinan besar all-in skill boleh terkena kepada Gary. Konsil telah dikeluarkan terlebih dahulu. Ya, tapi mungkin sedikit awal, tapi lihatlah bagaimana hentakan daripada Lord sebentar tadi berjaya untuk menjatuhkan imitate tarik. Dan sekarang ni, pasukan Natik masih lagi cuba untuk melakukan satu di 16 yang terpercaya mendapatkan beberapa pemain. Tapi lihatlah bagaimana Fadeon Strike yang dilepaskan oleh Farkash bersama-sama dengan Flicker. Man berjaya untuk dijatuhkan. Jom berjaya untuk mendapatkan seorang pemain. Tapi Lola menjadi mangsa sekarang ni. Mereka memberikan fokus kepada Crystal. Mampukan pasukan Team Hulk untuk melakukan pertahanan. Tetapi dengan kehilangan Gary, pasukan Lunatics berjaya.